satu-satunya sementara ini adalah kita harus memutus mata rantai dengan mengurangi kegiatan. Kita semua bersama sudah menyepakati untuk kegiatan-kegiatan ke depan kita akan melaksanakan pendidikan proses sampai dengan tingkat bawah, sampai dengan RT, RW, desa, kecamatan, ya. Sudah semua masyarakat harus bersama-sama kita supaya COVID ini segera selesai. Itu kemudian besok kita menghimbau hari Sabtu dan Minggu tidak usah keluar rumah. Kita semuanya di tempat, di rumah masing-masing, kemudian kita akan bantu semprot. Saya, Kodam, Kodam, Kodim, Korem, sama-sama dengan Polres, kita akan menyemprot tempat-tempat yang keramaian pada hari Sabtu dan Minggu. Tujuannya agar setelah disinfektan, mudah-mudahan ya akan mengurangi keterpaparan COVID-19 ini. Kalau kita mengingatkan semua masyarakat bahwa COVID masih ada, bahkan peningkatan apa terkonfirmasinya masih kelihatan, dan kita mengingatkan kembali untuk di awal sekali kita lebih baik mencegah. Lebih baik mencegah daripada sudah sakit akan lebih sulit menanganinya. Nah, mencegahnya dengan apa? Seperti kata Panglima tadi, dengan melaksanakan 5M. Melaksanakan 5M